Ya, hari ini tanggal 22 April ya 2021. Saya akan update TV digital untuk wilayah Surabaya. Ini kabarnya MNC sudah siaran di channel 41 ya. Kita pindah channel 41. Nah, ini kita tunggu sinyalnya apa ada. Nah, ini ada ya sinyalnya. 60-an persen, kita tinggal tekan OK untuk menyeken. Nah, ini ada 4 siaran ya. 4 siaran. Ada Super Mie Ada Nutri RCTI, MNC TV, CTV, sama INews. Jadi untuk Surabaya ini sudah ada 24 siaran TV nasional ya. Ini yang pertama TV One, kemudian Antv, Metro TV, BNTV, Magna Channel, BBS TV, ini Metro TV lagi, kemudian Trans 7, CNN Indonesia, CNBC, Kompas, Trans TV, ini CTV, Indosiar, O Channel, Mentari, TVRI Nasional, TVRI Jatim, TVRI 3, TVRI 4, tambah 4 tadi ya, RCTI, MNC TV, CTV, INews. Jadi untuk Surabaya sudah lumayan lengkap ya, ada 24 siaran TV, untuk TV nasional, untuk TV lokalnya masih kurang ya. Jadi di Surabaya itu ada 6 MUK ya yang melakukan siaran. 6 MUK atau 6 channel. Ini yang pertama ini di channel 23. Di channel 23 ini diisi TV One. Ini TV One sama Antv. Kemudian di channel 25 ini diisi Metro TV. Metro TV dan 3 siaran lainnya ya. Kemudian di channel 27 ini diisi Transmedia ya. Terus di channel 29 ini diisi MTEK Group ya. Jadi ada Indosiar, SCTV, O Channel sama Mentari ya. Kemudian di channel 35 ini diisi TVRI. Ada TVRI ada 4 channel ya. Dan ini yang terbaru, ini channel 41, ini diisi MNC Group ya, jadi 4 siaran tadi ya, RCTI, MNC, CTV, sama INews. Jadi untuk Surabaya sudah lumayan lengkap ya. Saatnya memang kita harus pindah ke TV digital karena sudah lengkap dengan gambar yang jernih. Semoga ini MNC ini bukan siaran percobaan ya, karena sudah permanen di sini. Itu saja ya yang bisa saya bagi. Terima kasih.